Woi, kembali lagi dengan Mas Gaming. Oke, balik lagi di West Gaming. Saya akan sedikit review. Kemarin ada accident saya dengan motor yang terondol dari arah depan saya. Tiba-tiba belok ke kanan, nggak pakai helm dianya. Tiba-tiba belok lagi, udah bapak-bapak tua. Dan alhasil body cowl bagian atas saya X-Max Connected 2024 ini retak, guys. Dan juga cover penahan lampunya juga retak. Nah, di bagian sini ya, guys ya. Oke, biasanya dari sini. Nah, saya sudah mencari referensi ke Yamaha sentral tempat saya dan ternyata harus inden juga. Ya, indennya itu mungkin lebih kurang satu mingguan ya. Tapi nggak masalah. Untuk mempercepat waktu karena saya takutnya melewati hujan malah ngerembes, malah konslet di bagian-bagian listrik di sini. Saya cari di Tokopedia dan cari juga di marketplace lain seperti TikTok dan Shopee. Saya ketemu, guys. Saya ketemu dan akhirnya saya cari di Google Map apakah itu memang benar dan ternyata ketemu, yaitu di Kings 2 Motor Bekasi. Ini hasilnya. Ya, saya mendapatkan barang, ya. Saya yakin di sini lengkap karena apa? Di Google Maps itu saya lihat foto-foto yang sudah diupload oleh orang itu banyak dan banyak juga ternyata spare part spare part di sana. Artinya memang toko ini menyediakan spare part. Ini di Bekasi, guys. Ya ya. Nih barcode-nya, kalian kalau pesan di sini sesuaikan dengan tipe motor kalian. Yang punya saya X-Max 2004 connected aja udah ready, guys. Body cowl dan juga cover lampu headlamp si X-Max ini. Tuh saya pesan. Harganya sih yang masih standar menurut saya ya, karena ori. Terus lagi pengiriman saya menggunakan si cepat. Pengiriman si cepat ini saya kena ongkir dari Bekasi ke Kota Palembang Kota sekitar Rp50.000. Nah, saya doublein bubble wrap-nya, double ya. Alhamdulillah sampai sini tidak ada kendala pecah, lecet atau bagaimana karena saya attach double bubble. Nah, ini ya si cepat. Dia kargo nih, guys. Lalu saya cek di Tokopedia, di Shopee, kemudian di TikTok. Ternyata etalasenya yang lebih lengkap ada di Tokopedia. Maka saya pesan etalase di Tokopedia. Dan saya tanya di situ karena di etalase di Tokopedia itu ada bukan di etalase, di penjual di situ lapaknya ada dua Kings Motor. Apakah kedua akun tersebut sama? Saya DM. Ternyata memang benar, maka saya pesan di Tokopedia dengan alasan karena etalasenya lebih lengkap sesuai dengan apa yang mau saya cari. Nah, ini adalah gambaran uploadan di Google Maps dari orang-orang yang sudah pernah ke sana. Nah, ini sangat membantu karena saya punya kenalan kepala mekanik di salah satu bengkel Yamaha di sini. Katanya kalau body itu sudah pasti inden. Ya, inden-inden seperti itu kan pasti agak lama ya, sekitar semingguan lebih. Sedangkan pengiriman ini 3 hari udah sampai. Nah, ini hasil pemasangannya di Yamaha Central. Saya hanya kena pemasangan ini, body cowl dan lampu ini. Ya, sedikit ribet sih ini. Sekitar Rp60.000, guys. Jadi saya bawa ke bengkel Yamaha, saya bilang sama security-nya, "Pak, saya mau pasang ini sekalian servis berkala." Saya bawa barangnya, kemudian masuk dipegang sama mekanik dan hasilnya seperti ini. Warna sama, kualitas ori, harga Rp60.000. Terima kasih.